Halo semua, balik lagi, ketemu lagi. Tadi habis dari Pink Beach, sekarang kita sudah di Taman Nasional Rinjani. Kita mau menuju Sembalun. Kita mau nginep di daerah sana. Let's go, let's go. Erik mana nih? Raffi pindah dulu ke sini, pindah lagi karena motornya Erik tadi nggak kuat naik. Ini ke lokasi dari gerbang tadi sekitar 18 sampai 19 kilo, 20 menitan. Kalau dari tadi Pink Beach itu 91 kilo. 2 jam 15 menit tadi kita riding. Ya, 2 jam setengah dari Pink Beach ke Sembalun. Kenapa ke Sembalun? Karena biar bisa lihat Gunung Rinjani. Karena kita mau naik tapi lagi ditutup sampai bulan Maret ke depan. Erik kejauhan ya mah? Erik kejauhan? Jalur hutan-hutan lagi. Ini masih sore tapi udah gelap. Oh tadi juga sempat hujan. Gak lumayan lama dan kameraku kena juga gara-gara nggak pakai waterproof case-nya. Si display depannya mati jadi nggak kelihatan ini kameranya apa enggak tadi tuh. Tadi udah cek atau masih nyala. Cuma display depannya aja mati, tapi masih bisa pakai record lah. Kamu udah minta ganti yang baru ini. Whoops. Asik gini. Ih, kalau kemalaman di sini enggak banget lah. Nikung-nikungnya tajam-tajam. Wah. Tanahnya masih tebal banget ini. Oh, hujan lagi nih. Oh, monyet. Oh, banyak. Banyak monyet. Aduh. Sorry. Ini sih epicnya di sini sih.
maksudnya tadi keluar masuk hutan gitu-gitu aja, tapi ini wow, agak digoyang, panjang. Erik kerepotan dia naiknya. Wah, kabutnya tebel. Langsung menusuk dong dinginnya. Licin. Wow. Wow. Gua kemalaman di sini enggak sih? Enggak banget sih. Gelap banget dan hati-hati monyet melintas. Wah, di atas kabutnya tebal. Ih, monyet. Tanganku beku, kakiku juga. Oh, monyetnya nyebrang. Wow. Wow. Berhenti dulu sejedak. Wah. Sama, mulai repot. Mulai repot. Ada mobil. Udah? Kurang kuat naik. Sip. Berhenti pas tanjakan curam pisan. Padahal di sini ada kehidupan. Hah? Taman Wisata Pusuk Sembalun. Ada sesama pengguna EDV. Bandung, bos. Kita istirahat dulu berarti. Sapa-sapa. Halo teman-teman. Beneran. Bali.
sampai hari ini di sini di Lombok. Tadi pagi baru sampai. Gimana? Dingin. Sakit punggung. Dari bawah hujan ya? Dari bawah enggak sih? Enggak. Berarti di bawah besar ya? Di bawah besar. Tapi udah mulai kecil. Tanjakan ini udah mulai hujan sih. Oh. Berarti di bawah aman ya? Bawah aman. Bawah aman. Sendiri aja di Bandung. Ya, sendiri. Hai. 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 Ya. Hai. Hai. Itu kan undak di Indonesia masalahnya. Hybrid boy. Laporan dulu. Mau nginep kecapnya. Gua mau nginep semalam rencananya. Iya. Sudah ada tempat. Mau cek dulu. Kan om siapa, Om? Erik. Om Erik. Erik. Itu dia Erik. Oh, Erik. Iya. Ini malah dari Jawa juga nih. Ya, ya, cuma tinggal di sini. Oke. Ya. Nanya jadi berhenti dulu sih. Ya, ketemu bareng dulu. Ya, ketemu bareng. Dulu ya, Pak ya. Sini. Baik. Sini. Baik. Baik. Terima kasih. Ini sore biasa. Biasa. Survei lokasi. Rencana mau camping ground. Oh. Ya. Tolong aja Om masuk sini Om. Ya boleh. Boleh. Kak E, minta tolong. Ya, Om. Oh, ya. Oh. Disuruh sini juga tentang foto. Kelas, santai. Sok-sok pengguna ADV. Di tengah. Pemiliknya di tengah. Di tengah nih. Ya, motornya enggak diikutin. Enggak apa-apa. Nyamping. Nyamping. Biar kelihatan. Atun, Mbak. Kurang mesra ya. Gini ya. Nah, gini tuh. Gini yang sah? Ya, boleh, boleh mana-mana. Ya. Yes. Ini langsung ke mana? Kembali balik lagi Denpasar Om, balik besoknya ya. Berarti lewat utara ya? Iya, rencananya muter. Dari selatan ke utara. Siapa tahu mau balik sini nanti kita ketemu lagi. Boleh. Oh, lagi. Oh, kali lagi. Motornya jangan ditutup. Oh, motornya jangan ditutup. Kan ketahuan deh. Ya. Gak ada kabar dari sini Om, soalnya jarang aktif juga di Bandung. Oh gitu. Apa Bos? Sabar dulu Bos. Sabar dulu Bos. Oke dah kalau gitu. Makasih banyak Om. Ayo dah. Ya, hati-hati. Hati-hati Om ya. Iya. Hati-hati Om. Apa nomor kontaknya? Oh, mati hati. Oh, iya, iya, siap. Kontaknya berapa Om? Siapa tahu nanti. Oh, boleh. 09. Merik ya? Iya. Enggak ada merik 1, ada merik 2. Oh, hati-hati di jalan. Ya, siap. Lanjut. Temu sama rombongan pengguna ADV. Oh.
Tuh, mau lanjut jalan. Cantiknya, cantiknya. Sayang hujan. Wah, turunan panjang. Wah, tinggi banget tuh ini. Sampai di Sembalun, sekarang kita cari penginapan. Ini masih di depan deh. Wah, gila dingin banget ini. Kalau tadi di sebelah selatan kepanasan, gerah, kelengket. Sekarang ke utara, beku. Memang tadi sih nargetinnya kayaknya sampai Sembalun, jangan udah gelap. Di jalannya ngeri. Wait, aduh, gue gak bisa lihat lagi. Aduh, gak bisa lihat lagi. Padang savana, ukuran rebuk, nanggi bayan. Oh, sana. Oh, ini. Tanang grek. Di Sembalun nanti besok kalau pulang lewat jalur utara, jadi kita muterin Pulau Lombok-nya. Dimanakah penginapannya, dimanakah kita akan menginap? Ada kuliah juga. Mana nih? Ini belok kanan. Masuk sini. Gang SDN 4. Area perumahan warga. Bisa lihat pasarnya udah kepenuhan air. Itu dia kayaknya. Ini dia kayaknya sih, ini kayaknya sih, ini
Ini ya? Ada tempat nongkrong-nongkrongnya, warnanya lucu-lucu. Tin pelangi. Sampai.